Ada banyak akunnya, sekitar lebih dari 10 ya Mbak ya. Cuman nama-namanya itu masih dalam proses penyelidikan. Kita laporkan itu, melaporkan tindak pidana Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 37 ayat 3 jungto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan pasal 310 dan 311 KUHP. Penumpuannya berapa tahun bang pasal ini? Ancaman hukumannya 4 tahun. Kita udah sepakat, saya, Mbak Usi, termasuk Mas Dika juga Mas Nanda. Di sini kita membuat laporan ini sampai terproses pengadilan. Jadi sampai pelakunya itu dihukum, ya, biar ada efek jera untuk yang lain. Jadi kita udah sepakat itu. Jadi kita tidak hanya misalnya ada perdamaian atau permintaan maaf itu silakan. Tapi yang mau sih ya, tetap proses hukum berjalan sampai ke pengadilan sampai divonis agar menjadi efek jera seperti apa yang disampaikan tadi Mas Anda untuk orang-orang lain juga supaya tidak diperlakukan seperti itu orang oknum-oknum seperti ini. Masalah mau dihina, masalah bajunya jelek, baju ini I don't care. Tapi ketika itu sudah menjelekan, merendahkan martabat anak-anak aku nggak bisa diam gitu. Dan kenapa baru hari ini ya itu tadi, karena aku masih maju mundur ini sebenarnya gimana ya. Dan aku nanya ke anak-anak aja, mama mau ngelaporin, mereka jawabannya jangan, makasian, mereka punya keluarga. Itu masih dalam proses penyidikan, tapi yang pasti seakan-akan tuh sorry ya, kalau bisa makan anakku sama tai ya, anakku bisa makan sama tai, intinya kayak gitu. Jadi aku nggak bisa diem aja. Aku sengaja aku kasih tahu beberapa yang sempat tercapture, Kak, ada berita ini tentang kalian. Kenapa aku ngomong begitu? Aku pengen mereka kuat. Jadi aku pengen besok tiba-tiba di sekolah ada yang ngomong, mereka nggak kaget dan mereka udah mempersiapkan itu. Jadi aku sengaja aku rangkul. Mereka nggak berkata apa-apa. Kita nangis-nangisan bertiga tanpa suara. Jadi air mata ngembang. Jadi gimana hancurnya perasaan aku gitu. Amel sampai ngomong gini, mah mau disandingkan gimana pun sama mama, Amel itu akan kalah. Sampai begitu Amel. Mama itu cantik, Amel itu jelek lah. Kan aku jadi makin lo enggak, Amel tuh cantik. Anak-anak mama semua nyatik. Tapi sejauh ini udah ada yang minta maaf belum, Mbak Usi? Udah ada yang DM. Berapa orang, Mbak Usi? Dari yang baru ketahuan sih ada dia. Karena kan aku jarang buka DM kan, kalau yang kita nggak follow-followan. Padahal kemarin pas nemu, nggak jawab, aku diemin aja.